Selamat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Selamat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial memahat ukiran yang sangat keren sekali. Kalian wajib nonton, terutama yang masih pemula. Di video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Selamat seni, untuk ukiran yang akan saya tunjukkan di video kali ini adalah seperti ini ya. Nah, ini sebagian sudah saya ukir, namun yang belum saya ukir ya, ini, dan yang sebelah sini. Ini sebenarnya yang sudah saya ukir nih, ornamennya hampir sama dengan yang belum diukir, jadi saya memberikan hanya beberapa saja, biar kalian nanti bisa menjabarkan bagaimana cara memahat ukiran-ukiran yang sejenis ornamennya. Sebenarnya caranya itu sama, tidak terlalu nganu ya, bermacam-macam, hanya beberapa rumus saja. Tetapi di video ini akan ada part-partnya. Jadi yang pertama, yaitu yang part pertama di bagian ini ya, ukiran yang ini. Nah, di video kali ini saya tidak langsung memahat pada ornamen atau pada media kayu ini, tetapi saya membuat ornamen ini menjadi timbul. Nah, caranya ditempel ya. Jadi ini kalau papan kayu yang sudah rata, terus ditambahi dengan kayu seperti ini. Jadi kayu yang sudah dipotong-potong, digergaji, dibentuk seperti ini, nanti kita ditempel. Setelah ditempel, kemudian dipahat. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang ini ya, yang ini ya. Ini kan tempel. Jadi seolah-olah ini berada di atasnya ya. Jadi ini yang main-main tempel. Nah, seperti ini. Nah, part yang pertama yang ini, nah nanti video selanjutnya sebagian ini, video selanjutnya yang ini, video berikutnya yang terakhir ini. Oke, jadi ikuti terus videonya, jangan sampai di skip-skip, biar kalian tahu dan paham bagaimana memahat ukiran sekeren ini. Oke, sahabat seni, saya ingatkan kembali kepada kalian, jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Mulai dari menggambar, memahat, finishing, dan masih banyak lagi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung saja pada video memahat ukiran ini. Nah, oke, sahabat seni, ini saya sudah mempersiapkan ukiran yang sudah saya gergaji membentuk sebuah ornamen seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita tempel ya. Tempel di sini. Nah, untuk lem yang saya gunakan, lem seperti ini ya, ya ini, kalau kalian misalkan nggak suka dengan lem kayak gini, misalkan saya kalian punya andalan lem yang kuat, monggo silahkan kalian terbebas mau pakai lem seperti apa. Terus kalau misalkan punya rekomendasi yang lebih bagus daripada lem ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar agar teman-teman biar tahu lem apa yang sangat bagus untuk mengelem kayu dengan cepat. Oke, sekarang kita lem dulu. Tunggu sampai kering, sampai lengket, baru kemudian proses pemahatan. Nah, seperti biasa, kita yang pertama menggunakan pahat coret untuk mengawali sebuah ukiran untuk memberi dasaran. Jadi yang di bagian sini, yang bagian sebelah sini ini harus didasari menggunakan pahat coret seperti ini. Oke, selanjutnya kita pada pembentukan buah ya. Jadi yang buah ini kita bentuk menggunakan pahat pengukuh. Tapi sebelumnya kita beri dasarnya dulu di bagian sebelah sini.
Nah, kenapa diberi dasaran seperti ini? Tujuannya ketika nanti kita memahat seperti ini ya. Nah, di bagian ini nggak akan rusak. Jadi yang langsung terputus dari sini. Bisa difahami ya. Nah, untuk pembentukan ini kalian bisa menggunakan pahat penguku. Nah, ini berada di bagian sebelah sininya ya. Di bagian sini berada di membentuk seperti ini. Tengkurap. Jadi membuat sebuah ornamen itu menjadi cembung. Kalau kebalikan misalnya ini berarti kan membuat cekung. Jadi bisa dipahami ya. Kalau bagian sini itu cembung, kalau sini itu cekung. Nah, kemudian dirapikan lagi menggunakan pahat pengukuh seperti ini. Kemudian dibentuk lagi biar lebih dalam karena ini masih cetek ya. Jadi misalkan ini semakin dalam itu akan semakin bagus. Jadi bentuknya itu semakin membentuk mendalam itu akan semakin bagus. Jadi kalian jangan jangan sampai cuma cetek saja sudah membentuk sudah jangan, tapi kalau bisa itu sampai dalam itu lebih bagus. Nah, ini sudah mulai dalam, cuma kalau lebih dalam lagi karena ini lebih susah karena ini masih belum dipahat. Nanti bisa lebih dalam lagi kalau bagian sebelah sini sudah dibahat. Oke, yang pertama kita sudah mendasari bulatan seperti ini, kemudian kita tahap berikutnya membentuk daun-daunan di pada sekitar. Dimulai dari sebelah sini dulu ya. Jadi ini kita bikin ini pengukuh ya, pengukuh. Jadi kita ngambil dari bawahnya ini, kayak seperti membuat cekung. Ini ya. Terus diangkat. Nah, tambah lagi. Kemudian kita rapikan ya. Nah, ini sudah menjorok ke dalam, tinggal di bagian ujung ini kita bikin melengkung ke bawah. Jadi seolah-olah itu daunnya seperti ini, set gitu. Ya. Kita menggunakan pahat pengukuh. Jadi sebelah sini ya. Menggunakan di bagian yang bawah ini biar membuat seperti cekung. Nah,
Nah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya ini dirapikan menggunakan ini ya, menggunakan pahat kol yang kecil. Bentuknya akan seperti ini ya. Dan di bagian sebelah sini juga sama seperti ini ya. Nah, jika sudah di bagian sebelah sini ya, sebagian antara seperti ininya, ini kita rapikan menggunakan pahat kol. Jika kalian susah menggunakan pahat kol, menggunakan pahat pengukus pun juga bisa. Tapi kalau kalian misalkan terlalu lama langsung menggunakan pahat coret juga gak masalah sebenarnya. Cuma kalau menggunakan pahat kol atau pahat pengukus itu lukanya itu lebih rapi, lebih bagus lah ya. Oke, lanjut selanjutnya kita bagian ini ya, ornamen seperti ini. Yang pertama kita menggunakan pahat pengukus. Oh iya, lupa di bagian sebelah sini belum saya kasih anu ya. Belum saya kasih ini seperti ini. Ini jangan sampai lupa, kalian menggunakan pahat kol di bagian sebelah sini ya. Ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nanti untuk coretan ornamen di bagian akhir aja. Oke, lanjut bagian ini ya. Kemudian lanjut kita menggunakan pahat kol. Terus kemudian disambung menggunakan pahat kol yang besar. Ini.
Kemudian yang bagian ini bisa menggunakan palet pengukur seperti ini ya. Nah, di bagian sebelah sini kita merapikan sama ya, seperti ini ya, menggunakan pahat kol yang kecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian sebelah sini kita menggunakan pahat pengukus saja. Kalau biasanya itu langsung ke sini, kita bentuknya menjadi cembung. Oke? Nah, tujuannya biar sambung dengan yang bawah, oke? Nah, di bagian sebelah sini kita bikin cembungnya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan sampai lupa di bagian sini dirapikan menggunakan pahat kol. Nah, sudah ya. Kemudian di bagian ini. Nah, di bagian ini hampir sama dengan yang bawah, jadi kita bikin melengkung cembung ya. Set ke sini. Nah, jika sudah, tinggal di bagian sebelah sini kita membentuk cembungan ke sini ya. Untuk garisnya jangan sampai anu ya, jangan sampai lupa bagian sebelah sini. Ini ya. Terus di bagian sebelah sini juga sama, kita membentuknya seperti ini. Di bagian ini juga sama. Nah, ini juga jangan sampai hilang. Kalau misalkan sudah hilang ya, kalian harus mengira-ngira untuk menggambar. Jika sudah, baru kemudian kita membuat untuk ini ya. Menggunakan ini pahat kol. Atau yang ini dulu. Ini ya, sebelahnya juga sama.
Kalau misalkan kalian kurang bisa menggunakan pahat kol, kalian juga bisa menggunakan pahat pemukul. Nah, kalau kalian misalkan ribet, kalian juga bisa menggunakan pahat coret. Cuma saya sarankan sih menggunakan pahat pengukuh, jangan menggunakan pahat coret karena kurang rapi ya. Kemudian kita rapikan di bagian sini, sama ya, sama seperti ini. Nah, untuk di bagian ini sebenarnya sama ya dengan yang ini. Tapi ini saya tunjukkan saja biar kalian juga tahu, biar lebih paham lagi antara sini dan sini ya. Ini sama kok, caranya juga sama.
Nah, ini sudah selesai ya, sahabat seni. Tinggal kita memberi coretan ornamen. Ini kan coretan ornamen yang awal tadi kan sudah hilang. Kita perjelas lagi. Tapi jika kalian sudah feelingnya sudah kuat untuk membuat coretan-coretan ornamen seperti ini, nggak usah digambar, langsung dicoret saja ya. Ini biar cepat. Di bagian ini dulu ya. Gunakan pahat coret yang ukurannya kecil. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal ya, langsung saja lah, nggak usah di spidol. Kemudian di bagian ini ya, nah ini harus benar-benar rapi yang ini. Kalian juga harus membentuk-membentuk menggunakan pahat kol atau pahat pengukuh. Jadi simak ya videonya. Kemudian kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil di sini. Kalau kalian tidak suka menggunakan pahat kol, kalian bisa menggunakan pahat pengukuh. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita memberi coretan ornamen. Bagian sebelah sini juga. Nah, sudah selesai tahap terakhir, yaitu kita pengharusan menggunakan amplas ya. Ini saya menggunakan amplas ukuran 60.
Sampai sini, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi dan memberi referensi kalian untuk belajar seni ukiran kayu. Jika kalian kurang paham dan kurang mengerti, kalian bisa langsung tanya pada kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya melalui WA yang sudah saya masukkan di dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya agar kalian tahu aktivitas-aktivitas apa saja yang saya lakukan di setiap harinya. Oke? Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.